Menyampaikan hati nurani masyarakat sipil fakta. Sekalipun kita sudah datang di sini dan kita sudah lihat, kalau kemarin kami datang tidak ada seperti ini. Ya, masyarakat sudah datang, masyarakat ingin berlindung di luar rumahnya. Mereka tidak akan buat apa-apa. Itu dibuka untuk mereka masuk istana. Tidak bisa, Pak, untuk melakukan rapat. Hari ini kami datang lagi sambil menunggu teman-teman yang masih ada di belakang, yang masih ada di sana, yang karena mobil kita ditahan di sana, kita tunggu mereka sambil mereka merapat. Ya, kita tidak usah takut, kita tidak. Kalau kami sudah buat surat tuh, ini jangan membuat konflik antara saya dan Bapak. Saya harus bersyukur karena masalah ini terjadi berawal dari Kapolri. Sekarang saya, Bapak Kapolri sudah katakan kepada saya bahwa yang penting jalan aman Bapak pimpin. Jadi saya minta Pak Kapolri, Pak Kapolri tahu saya. Kalau mau rusak dari kemarin, Pak, saya terserah kecil. Tidak apa-apa, ini aturan dari mereka lakukan. Tapi kami juga naik sudah dua kali. Karena naik kita sudah buat perintah. Ini sudah dua kali, kan? Sudah, Pak. Ini Bapak bilang. Tapi selesai itu, Pak, pun hati tenang, Bapak kasih masuk. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab, Pak. Karena saya adalah disuruh orang untuk bertanggung jawab. Seperti kami sekarang, kami benar persoalan ini, jadi tidak khawatir, tidak ada dusta di antara kita.